Dalam hidup ini, kehadiran sahabat adalah salah satu anugerah paling berharga yang boleh kita miliki. Sahabat sejati adalah mereka yang sentiasa ada, memberikan sokongan, kegembiraan dan kekuatan dalam saat-saat kita paling memerlukan. Tahukah anda bahawa Hari Persahabatan Antarabangsa disambut pada 30 Julai setiap tahun? Sambutan ini bertujuan untuk mempromosikan keamanan dan mengeratkan hubungan antara individu dan komuniti dari pelbagai latar belakang budaya dan negara. Dalam menjalinkan persahabatan, elemen hormat adalah penting kerana ia akan menjadikan kita sebagai individu yang lebih baik selain merupakan salah satu teras madani yang diperkenalkan Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam persahabatan, menghormati rakan adalah sangat penting. Pentingnya persahabatan ini dalam mengatasi konflik dan membina masyarakat yang harmoni. Saat bersama sahabat adalah memori indah yang tak ternilai. Sahabat yang baik juga membantu kita untuk berkembang. Mereka memberikan kritikan yang membina dan dorongan yang ikhlas untuk menjadi versi terbaik diri kita. Oleh itu, hargailah sahabat dan jadilah sahabat yang baik kepada orang lain. Dengan cara ini, kita semua boleh menikmati keindahan persahabatan yang sejati dan bermakna. Selamat Hari Sahabat Antarabangsa.